aja yang bening-bening di tempat lu. Apa sih? Aa masih nyimpen ah yang begini ah. Siapa sih? Assalamualaikum. Gua mau bilang hai cantik. Gua mau bilang hai cantik nih, gitu kan grup. Assalamualaikum, hai cantik. Apa kabar sih? Baik. Apa? Kok rame-rame banget? Ini adalah aku kenalin kamu enggak apa-apa ya? Ya gue mau kenalin. Selangkah lagi itu ada bini lo. Ini di sini sebenernya gue kenalin. Ini adalah personal trainernya aku. Bini! Ini alatnya bis sendiri? Ini Irwansa semua yang bikin interiornya. Oh. Tapi alatnya dia gak sumbang. Alatnya interiornya, bangunannya juga. Bangunannya sama interiornya ini Irwansa. Oke. Okay. Ah, beli alat harus berapa duit ini alat? Oh ini mahal. Ini jujur ya? Ini alat 1, 2, 3, 4. Ditambah nanti yang sepeda sama ya, sepeda ini, beda lagi. Kira-kira itu di luar bangunan sama interior aja, buat alat doang bisa hampir 2 miliar. Aduh, lu sempet gak nge-gymnya? Sempet, ini gue lagi udah menuju ini udah siap gue. Makanya apa? Jam berapa? Lu jam berapa nge-gymnya, Pi? Ya... Subuh aja lu udah meeting. Pagi, jam 2, jam 2 malam. Aku malam kamu, aku biasa olahraga itu mah. Pagi sih biasanya. Pagi biasanya. Tapi di masa lu nge-gym, coba lu masih inget gak? Coba, tapi tar dulu. Tangan dia kan itu. Lagi patah. Jangan. Yaudah, kamu tunjukin yang satu ke aku. Boleh, kita stretching dulu yuk. Oke. Irwansa mahal. Jamnya 2 miliar. Apa sih ya? Jamnya 2 miliar. Gimana aja? Gini? Ototnya ya. Gimana ototnya? Nah, coba diajarin. Gini. Maaf ya dipegang ya, ininya harus agak ke belakang sedikit. Aduh. Mau ikutan. Lagi ngajarin ya. Parah itu aja. Dia udah ngingetin si Kian dari tadi. Wani inget lu, Wani bini. Ini jadi enteng. Jadi enteng ini. Oh gitu sih kak sama gue kan percaya sama lo kalau sama Raffi mah gue udah biasa kayak gitu. Astagfirullahaladzim Irwan jangan seperti itu. Coba di sini. Kamu sama aku. Pasangan. Lo kan lagi hamil, kok lo gak mikirin gue? Saya gak ngomong apa-apa. Tapi Irwan saya takut istri tuh. Beneran? Beneran, takut istri. Setakut itu. Kayak lo gak takut aja. Tapi beneran, jadi dia masih pecicilan gitu, masih suka celamitan. Enggak sayang, gini sayang, ini tadi gimmick sebenarnya. Disuruh sama anak-anak trans, jadi aku disuruh itu gitu. Kamu udah bapak sih ngomongnya? Iya. Padahal tadi gua bilang, Wan tangan lu kan baru cedera kuda, gak apa-apa. Tadi gua, tadi Irwan ngomong, kamu mirip aja sama dia. Parah banget ya. Tadi ini makanya. Iya. Sama Aca udah bestie tau. Oh udah baik. Udah gak ngaruh. Kita balik lagi dah ke olahraga gimana, ya kan? Kita ngomong-ngomong katanya UKASnya juga ini. Apa? Lah olahraga di sini juga sama Rapatar. Iya berenang. Bestie. Iya Ryanza ya. Berenang. Juga di sini UKAS. Iya. Ini kayaknya emang Raffi tuh Masya Allah ya. Ini bikin gelanggang sendiri dia. Gelanggang olahraga sendiri. Dan tiba-tiba kalau kesini tuh ada siapa. Ini kayaknya emang buat umum ya. Lebih ke buat teman-teman. Iya. Kan anak lu deket sama Ryanza. Lu juga sama Gigi juga deket juga. Ya makanya gua ngomel tadi. Nah makanya kok gitu. Jadi lu udah seakrab itu aja ya? Gua deket sama Rafathar. Seumuran lu sama Rafathar. Tapi emang saling nitipin aja gitu ya? Apa? Ya enggak, ya gimana ya? Udah jawabnya. Tapi ngomongin soal anak ya, Alhamdulillah Kia sama Irwansa tuh akhirnya setelah berapa tahun menanti kelahiran sang jabang bayi? Masya Allah. 10 tahun. 10 tahun. Dan sekarang itu Alhamdulillah sehat banget, luar biasa. Beneran. Tapi katanya denger-denger sekarang lagi mau program lagi loh, ah. Ini beneran? Iya. Insya Allah. Doain. Kita doain lah, kita doain. Tuh. Nah, soalnya nanti biasanya kalau misalnya gue habis
habis kalau amin ya Allah kalau takdirkan berhasil lagi hamil nanti biasanya Raffi habis itu langsung minta sama Gigi. Biasanya kan gitu. Kamu ada satu lagi kemarin. Iya kan lagi mau lagi kan? Mau lagi dia. Dari Gigi kan. Kenapa ke dia? Minta doa, minta doa. Minta doa. Bininya nggak posesif, gue yang posesif ya saya. Oke, ini proses kehamilan anak kedua ini masih tabungan dari bayi tabung kemarin. Maksudnya kan ada beberapa janin itu bukan beda ya, lagi. Beda kan ngulang lagi kemarin nggak dapet. Yang kemarin itu cuman jadi dari kalau IVF tuh dari kemarin tuh UKS-nya dari 4 embrio kromosomnya tuh nggak bagus, yang bagus cuma UKS-nya sama kawannya. Alhamdulillah sang pejuang itu. Sang pejuang dia bertahan. Makanya sekarang itu adalah proses dari awal lagi. Dari nol lagi. Soalnya kan biasanya disimpan ada beberapa calon. Jadi ulang lagi. Tabungan lah biasanya. Iya itu dia makanya. Ulang lagi. Diulang lagi dong prosesnya. Udah kemarin hormon udah lagi dan lain-lain udah, lagi. Udah. Ini makanya megar lagi. Tapi masih olahraga nggak? Tapi aku nggak suntik. Hah? Kamu masih nyuntik? Nyuntik dokter kali ini. Ya ini kan lagi program. Tapi olahraga berkuda nggak berpengaruh sama kandungan? Enggak. Kemarin kan stop dulu. Ini baru mulai lagi. Oh gitu. Kemarin karena stop. Udah selesai opunya. Sekarang aku yang main kuda. Kok kayak hanya gitu ya? Jadi sekarang udah mulai berkuda lagi. Iya. Oke. Ada yang lagi priwet guys, ada yang priwet. Oh, Govinda. Ada yang priwet. Gak tau. Gratis lumayan. Ada yang priwet kemarin. Lumayan kan. Bagus ya. Iya. JJ coblos. Tuh. Ada JJ. Iya tuh. Ada JJ. Lukman. Kok Lukman? Luki. Luki. Mereka lagi foto. Tapi ngomong-ngomong nih balik lagi ke bayi tabung. Berapa sih biaya bayi tabung sekarang itu sampai berhasil? Beda-beda kan? Alhamdulillah disupport. Kan jujur gue. Beneran disupport beneran. Iya. Iya beda-beda biayanya. Yang aku tahu kan kemarin adanya juga platformnya 100-an kalau nggak salah ya. Karena kan sampai berhasil itu beda-beda berapa lama prosesnya. Ya kebutuhannya kan? Juga beda-beda kan. Aduh mudah-mudahan ya. Doainnya. Mudah-mudahan ntar perempuan ya. Ya Allah yang menentukan. Aku juga doain ya. Iya. Oh, boleh, katanya ada ruang podcast di sini bener ya? Podcast sana yuk. Beneran. Ayo. Udah kita kata sih. Kamu pamit deh. Iya. Kamu kemana? Aku mau nge-gym di sini dulu. Yaudah kamu nge-gym, ntar aku sini ya. Nanti aku nge-gym. Sini. Ya ayo. Hei, kasih ya, Irwansa nih. Irwansa.